Ini Raya main bass, anak saya Yose main perkusi. Itu Yos, istri yang juga. Ya, assalamualaikum. Lepas baju ya? Hah? Lepas baju kan? Oh iya, iya. Ya sumuk. Ya. Aku juga. Sembarangan kayak gini ya. Ya, sip, mantap. Walah. Saya juga punya nih, Pak nih. Apa kasnya? Iwan Fals juga. Hah? Basuki. Pak. Ini. Jreng. Dikasih sama Cikal tadi. Ya, itu anu itu PUPR. Ini ya perjalanan PUPR ya, Pak Ani? Iya, itu. Dari tahun-tahun itu ya. Iya. Oh, namanya kan beda-beda itu, dari Belanda sampai sekarang. Sip. Ayo, mari. Oke. Mas Iwan, saya mohon maaf kalau boleh saya mau ngasih pesan-pesan dulu. Oh gitu ya? Oh iya, penting-penting tuh Pak. Waduh, untuk rekan-rekan saya terutama anak muda PU. Sip. Okay. Jadi rekan-rekan keluarga besar PUPR khususnya generasi mudanya, ini kita akan memperingati 17 Agustusan dalam masa prihatin kita karena pandemi. Okay. Jadi kami dengan Mas Iwan ini ingin menyampaikan ikut merayakan Melayu Bagio 17-an tapi dalam kondisi pandemi. Jadi ini tidak hanya kita ingin bersenang-senang, tapi ada pesan-pesan moral, khususnya untuk bagi generasi muda. Lagu pertama dari Bung Hatta misalnya, itu adalah ada pesan moralnya untuk kita teladani, khususnya beliau sebagai Bapak Perumahan Indonesia. Yang kedua, tadi yang saya nyanyikan, mudah-mudahan bagus, mudah-mudahan layak didengar. Menanti vaksin. Menanti kekasih itu. Kalau menurut Mas Iwan, menanti vaksin supaya COVID kita ini bisa segera terkendali. Yang terakhir, saya akan Mas Iwan akan melakukan lagu Hiu. Dengarkan baik-baik itu pesan moral dari syair lagunya. Ya, yang dikarang oleh siapa Mas? Sawung Jabo. Teman-teman Jabo. Suami waktu itu di grup okay. Suami. Ini saya kira cocok buat kita untuk melaksanakan amanah yang diberikan pada kita yang makin tahun makin besar untuk bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Selamat ulang tahun 17 Agustus. Dengarkan pesannya ini. Mungkin Pak Iwan punya pesan. Terima kasih Pak Iwan mau ikut. Aku terima kasih ya. Kita semua terima kasih nih udah Pak Basuki datang. Ya, iya saya pikir cukup Pak untuk teman-teman di PPR tentang kesederhanaan, tentang kejujuran, itu kan lagu-lagu apa dari itu. Ya, kalau pesan saya, simak Pak Basuki main drum. Kita tahu semua kan karakternya Pak Iwan ini, jadi saya kira mudah-mudahan cocok dengan karakter saya sebagai yang sekarang lagi memimpin Kementerian PUPR. Kita contoh beliau untuk bisa kesederhanaannya, apa adanya, sederhana, nggak mau neko-neko. Ya, jadi ini saya kira perlu untuk kita teladani. Selamat yes, Pak Iwan. Lagi proses ke situ lah Pak. Kita. Segala macam tipu menipu, aku tak mau terlibat segala macam omong kosong. Aku mau wajar-wajar saja, aku mau apa adanya.
aku tak mau mengingkari hati nurani. Aku tak mau terlibat persekutuan manipulasi. Aku tak mau terlibat pengingkaran keadilan. Aku mau jujur-jujur saja, bicara apa adanya. Aku tak mau mengingkari hati nurani. Hiyo, 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 hiyo.
Aku tak mau mengingkari hati nurani. Aku tak mau mengingkari hati nurani. Iyo, 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 iyo. Yo, 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 yo.